Halo guys, balik lagi bersama gue RexD. Jadi di video kali ini gue mau share lagi ke kalian cara atasi lag patah-patah pada game Mobile Legend ya guys ya. Ini work semua game coy, nggak cuman Mobile Legend doang. Pokoknya kalian teh harus tonton videonya sampai selesai, jangan di skip itu aja coy. Karena bikin bakalan bikin device kalian tuh enakan gitu kan, buset deh ya. Oke, jadi kalian yang baru mampir, alangkah baiknya subscribe dulu channel gua coy, nyalain lonceng notifikasinya biar nanti gua teh update langsung gas ke nonton gitu ya, auto cobain gitu. Jadi yang gua bahas itu adalah aplikasi sistem ya guys ya, yang ada di device kalian gitu coy. Oke, nah jadi ada satu tambahan aplikasi yang buat nanti aktifkan gitu ya fitur-fitur yang ada di dalam sistem kalian gitu. Oke, paham? Nanti untuk pembahasannya di video tutorialnya ya guys ya. Untuk nanti bahan-bahannya juga ada, jadi nggak perlu kalian download capek-capek atau aneh-aneh gitu kan ke link gua gitu ya. Nanti juga kalian teh paham gitu. Oke, cukup kalian tonton videonya sampai selesai itu aja coy. Oke, mending kalian teh nonton dulu video ini sebentar gitu ya, sebentar bantuan aing atuh ah gimana sih. Nah di sini kalian tinggal tonton dulu sebentar bantu gua supaya bisa cepet-cepet bisa 4000 jam tayang gitu ya, dibayar atau dibayar nyen video teh aku masih. Nah jadi untuk tutorialnya nanti gua taruh di akhir video ya guys ya. Oke, jadi thank you, selamat menonton dan enjoy, cekicrot. Oke guys, kita masuk langsung ke tutorialnya ya guys ya. Oke, jadi cukup pahami ya, kalian tonton sampai selesai jangan di skip ya guys ya, nanti salah coy, nanti ada yang salah ya kan, nanti berdampak pada HP kalian tuh nggak tahu nantinya gimana ya guys ya. Oke, karena ini untuk kelancaran kalian di in game gitu coy, ini work semua game, work semua device ya guys ya, nggak ada yang nggak work, semuanya work coy. Oke ya, oke, jadi yang kalian butuhkan itu adalah sebuah aplikasi ya, bukan sebuah aplikasi karena ini dari sistem ya guys ya, jadi semua ada gitu coy. Web view, nah di sini yang paling atas di sini ya logonya kayak gini, ini aplikasi sistem ya guys ya, di semua device ada gitu. Cuman yang kalian harus lakukan itu adalah mengupdate aplikasinya, biar apa, biar nanti si fitur-fiturnya tuh semuanya ada gitu coy di sini. Kalau misalnya versi lawas tuh nggak bakal bisa dimodifikasi, nggak bakal bisa diedit gitu dalamnya gitu coy ya, dan fitur-fiturnya juga nggak komplit gitu. Oke, ini yang pertama kalian harus update. Terus kita butuhkan itu aplikasi Quick Short Maker. Quick Short Maker, nah yang ini coy, untuk ngebuka, untuk menyeting di bagian web view ya guys ya, karena di aplikasi yang tadi itu yang gua untuk suruh update itu kan nggak bisa disetting di situ, jadi settingnya di sini coy. Oke, di sini cuman berapa MB sih ininya, kecil coy, nggak gede gitu. Oke, nah di sini kalian langsung aja buka gitu coy, Quick Short Maker-nya. Banyak aplikasi di sini, aplikasi sistem ya guys ya, karena gue juga nggak terlalu tahu gitu, yang kita butuhkan itu adalah di bagian Android System Web View di sini coy ya. Yeah. Oke, di sini ada bacaan lagi Web View DevTool ya guys ya, kalian buka. Nah di sini gue saranin buat update ya guys ya, kenapa, kita coba di sini. Nah di ada klik coba. Di sini ada bacaan flags ya guys ya. Kalau misalnya kalian nggak update itu nggak bakal ada namanya flags, nggak bisa diedit gitu kan, nggak bisa dibuka. Oke. Okay? Nah jadi kita langsung masuk saja ya. Nah di sini gue mengubah pengaturan ya guys ya, fitur eksperimental sini coy. Buat apa? Nanti biar device kalian tuh bisa menyesuaikan pada saat main game gitu, biar nanti enakan gitu. Jadi kalian nggak usah khawatir, bang HP gue ntar meledak gimana? Ya nggak meledak coy, ini kan bawaan HP, nggak bakal bisa di ini kecuali HP kalian terut gitu, harus hati-hati dalam menyeting sesuatu gitu coy. Oke, nah di sini kita yang akan rubah itu di bagian GPU ya guys ya, disable GPU restriction. Oke, di sini tuh fungsinya untuk disable GPU dan di maksudnya dikerjakan di CPU ya guys ya. Nah gimana ini
ngebahasnya. Gue juga nggak terlalu ini bahasa Inggris teh. Eh, kalian tinggal enablekan aja di sini ya. Ini kan gue udah semua enable gitu ya. Jadi kalian cukup ikutin aja gitu cara gue coy. Gue nggak bisa bahasa Inggris, susah. Enable. Terus yang bawah juga enable ya guys ya. Enable semua di sini, 5-5-nya di enablekan coy. Oke. Nah kalau udah pergi ke Vulkan ya guys ya. Vulkan. Nah di sini Vulkan. WP Vulkan. Fungsinya apa untuk apa namanya tuh, overheat kayak gitu gimana ya? Ya pokoknya mah begitulah baru led pusing aing mah. Nah, di sini kalian tinggal enablekan aja gitu. WP Vulkan intermediate buffer ya guys ya, kalian enablekan juga coy. Oke. Udah kalau udah gitu kan, kalian cari lagi yaitu Finch ya guys ya, Finch. Di sini kalian tinggal cari Finch. Nah, di sini ada bacaan Finch seed expiration egg kosong ya guys ya. Nah, fungsinya juga gua enggak terlalu tahu ya guys ya, karena di sini gitu gua juga nge-share dari orang gitu ya guys ya, yang mungkin kalian enggak nyampe ke sana gitu. Gua share-nya di sini langsung gitu. Oke. Jadi cukup kalian ikutin aja gitu coy. Oke. Di sini kalian tinggal enable-in gitu ya di bagian Finch seed expiration. Itu doang satu ya guys ya. Yang bawahnya biarin aja default ya guys ya, jangan usah diubah-ubah. Oke. Terus yang berapa ini? Keempat ya guys ya. Di sini kita cari yang namanya tuh trading. TH read ding. Kok enggak ada euy? THR anjing, THR goblok. Nah, di sini ada bacaan trading optimization on EO ya guys ya. Untuk apa ya ini tuh ya? Navigation optimization to the EO trade. Kurang tahu anjing ini teh ya. Pokoknya mah enablein aja coy di sini teh ya. Kalian enablein aja gitu. Terus yang bawahnya udah default aja gitu coy ya. Enggak usah diubah-ubah. Yang penting itu nerap di DPS kalian gitu coy ya, biar enggak nge-lag gitu, biar enggak nge-frame, fungsinya itu. Karena di sini gua kalau misalnya ngejelasin pakai bahasa sistem, kalian teh enggak bakal ngerti juga gitu coy ya. Oke, kita cari yang terakhir yaitu adalah throttling ya guys ya. THR load gimana sih teh? Throttling. L-nya 2 ya guys ya. Nah, di sini. Waveview disable package allow list throttling di sini ya guys ya. Tinggal enablekan aja sama ya guys ya di sini. Terus untuk survey scene throttling kalian juga yang bawah enablein coy. Oke. Nah. Jadi semua fitur sudah diaktifkan ya guys ya. Nah, kalian bisa lihat di sini experimental waveview fitur aktif ya guys ya. Intinya juga bisa enggak diaktifin nanti gitu. Cuman enggak apa-apa, biarin aja kayak gitu coy. Oke. Gua juga make, perubahannya itu sangat-sangat memuaskan coy. Oke. Kalian bisa coba gitu ya. Di DPS kalian enggak bakal meledak boy ya. Masa meledak gitu. Oke. Ya, di sini kita yang aktifkan itu berapa coy di sini? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 enggak 13 ya guys ya. Nah, ini penting banget ya guys ya. Oke. Kalian wajib coba dan rasakan perbedaannya gitu coy. Jangan lupa subrek dan nyalain tombol ring kalau memang itu membantu banget gitu coy. Oke. Nanti untuk video selanjutnya gitu ya, nanti gua share lagi gitu secepat-cepatnya. Semoga work di HP kalian dan thank you. Selamat mencoba.